Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap menyerahkan 5 unit gerobak bagi para pelaku UMKM melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Cilacap, Kamis 10 September 2020. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Unit Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina RU 4, Hatim Ilwan, kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Cilacap, Umar Said, di Aula Dinas tempat. Hari ini kami menyampaikan bantuan berupa 50 ton Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cilacap. Ini menjadi komitmen kami dari PT Pertamina RU 4 Cilacap untuk selalu hadir. Kami sangat berterima kasih kepada Pertamina yang telah memberikan bantuan gerobak, dan kebetulan banyak permintaan tentang gerobak, ya, tenda dan gerobak ini sedang dan pemerintah juga sedang mengusulkan untuk gerobak dan tenda. Nah, kebetulan dari Pertamina ini sudah lebih dulu gitu, ya, mungkin ke depan kami berharap agar kita bisa kerjasama dengan Pertamina untuk membantu teman-teman UKM yang ada di Kabupaten Cilacap, baik bantuan berupa tenda maupun bantuan-bantuan yang lain yang memang layak diberikan dalam rangka mendorong agar UMKM tumbuh, apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini.